Okey, kita ada banyak cerita nak kita ulas dan kupas bersama dengan bekas pemain kebangsaan, bekas pemain Selangor dan juga ini hebat, orang hebat dalam bola sepak. Asma Bakiri, assalamualaikum, apa khabar Mawi? Ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih akhbar. Okey, baik. Banyak kita nak cerita ni Mawi, macam-macam pasukan ya. Tapi kita nak mulakan dengan pemain Terengganu dan juga skuad Terengganu itu sendiri Mawi ya. Menjurus kepada penghijrahan ke Pasir, difahamkan akan ke Seri Pahang dan juga Faisal Halim yang disebutkan tadi akan berhijrah bersama dengan Selangor. Jadi apa impak sebenarnya kepada skuad Petis selepas tiadanya pemain-pemain hebat ini dan apa kelebihan yang dibawa oleh Sherman dan juga Faisal? Okey, sudah pasti akhbar impak untuk pasukan Terengganu itu sendiri nanti untuk musim akan datang. Kehilangan dua pemain yang kita anggap sebagai dalam sistem bola sepak Napuzi itu penyerang, di bahagian penyerang punya pergerakan tim. Of course, Kipas Sherman leading by scoring dekat PL Malaysia dalam Liga juga memberikan sumbangan besar dari segi attacking bersama bersama Tuchik Kipre di bahagian attacking untuk menjadikan gol. Faizal gerakan assist dan saya anggap pemain ini memberikan impak besar pada pasukan untuk melakukan attacking dan mendapatkan gol dan memberikan bantuan assist. Kalau akhbar tanya lagi apa impak yang ditinggalkan, dia dah tinggalkan selepas menjadikan gol itu corak cara apa? Siu untuk ditinggalkan bersama penyokong-penyokong Terengganu sebenarnya. Itu impak yang mereka tak akan dapat lihat lagi kelibat Faizal. Tetapi untuk keseluruhan ataupun hilangan dua pemain ini termasuk mereka punya ketua jurulatih akan memberikan sedikit gambaran bahawa pada tahun depan perlu mencari pemain yang lebih berkualiti seperti dua pemain ini, menambahkan kekuatan kerana mereka akan membuat persediaan yang lebih rapi ke AFC nanti. So saya jangkakan bahawa mereka perlu mendapatkan pemain, sekali lagi mendapatkan pemain yang penuh dengan kualiti dan mengikut falsafah tim Terengganu untuk tahun depan nanti. Okey, so Asmawi, mereka kehilangan pemain utama, kehilangan juga Nafuzi Zain yang meninggalkan legasi yang agak hebat bersama dengan pasukan Terengganu. Macam yang Mawi katakan tadi, mereka perlu dapatkan pemain-pemain yang hebat juga untuk meneruskan momentum Terengganu ni. Tapi macam mana Asmawi sendiri melihat masa depan Terengganu ni? Adakah peluang mereka cerah untuk terus menjadi superpower dalam Liga Malaysia? Okey Dayang, soalan superpower Dayang tu untuk Terengganu ya perlu. Mereka perlu mengekalkan corak apa yang berlaku dan apa yang ditinggalkan oleh Napuzi. Kerana kalau kita lihat kedudukan pasukan itu bersama Napuzi selalu konsisten di nombor 2-3, 2-3, 2-3 semenjak Napuzi bersama Napuzi. Pasal apa Napuzi juga memberikan impak kepada pemain-pemain tempatan iaitu dia coach lokal yang membentuk pasukan. Dan antara dia yang saya dapat lihat legasi daripada Napuzi ini adalah konsisten pemain-pemain yang diturunkan mengikut perlawanan, tiap-tiap perlawanan. Jarang kita dapat lihat pemain-pemain utama tu dibuat pertukaran yang banyak ataupun kerap. Dan Napuzi antara meninggalkan sedikit legasi pemain-pemain utama diberi main selama mungkin yang ada, yang boleh bertahan dalam tiap-tiap perlawanan dan memberikan impak kepada pemain-pemain muda. Dan paling penting, Napuzi sebenarnya juga perlu berterima kasih dan Napuzi juga bertuah kerana memiliki pemain berkualiti. Contoh, mereka ada dapat seperti Manuel Hijab, Peter Shetemi di bahagian attacking. Dan dua kembar penyerang itu yang memberikan impak besar dari sudut kemenangan, mendapatkan gol untuk Terengganu. Konsisten Terengganu itu lebih penting. Dan sebenarnya Dayang, kalau dilihat sekali lagi dengan kata mudah, penghijrahan legasi Napuzi ini juga nanti akan meninggalkan impak sebenarnya. Membawa masuk jurulatih baru, membentuk sedikit semula, dapatkan pemain-pemain berkualiti dalam pasukan Terengganu, sedikit nanti akan melambatkan proses pada mungkin permulaan musim, tapi mungkin boleh bangkit melalui proses pertengahan musim nanti. Itu jangkaan saya. Okey, baik. Mawi, kita tangguhkan dulu cerita pasal final Piala Malaysia. Boleh? Sebab saya nak cerita perkembangan skuad Harimau Malaya. Boleh? Boleh. Okey, baik Mawi. Hari ini FAM telah pun mengeluarkan senarai 29 pemain untuk kem latihan bagi kejohanan
Piala Mitsubishi Electric EFF nanti. Okey, ada nama Litak, ada nama Sergio Aguero dan ramai pemain JDT tersisih daripada senarai itu. Okey, apa komen Mawi? Okey, mula-mula saya terkejut juga apa yang berlaku pada pada pandangan saya, saya panggil pemain ini adalah pemain second team ataupun second player telah ada key player ataupun pemain utama yang yang tidak disenaraikan oleh Key Panggon. Tetapi perkara yang baik, Akbar, saya sebenarnya saya nak berkata ini line up the best. Ini line up best sebenarnya. Kerana pada pandangan saya, termasukkan seperti nama Litak dan Sergio Aguero ini agak terkejut pada mulanya, Akbar. Tapi pada masa saya tahu ini adalah plan perancangan daripada Kim sendiri ataupun kejurulatihan, kerana melihat sedikit penilaian konsisten ataupun kualiti ataupun sedikit corak dan mungkin attitude plus umur yang ada pada dua pemain ini membolehkan mereka dalam pasukan kebangsaan. Ini jangkaan kita, pemain ini dipanggil dalam tempoh 29 orang, tapi of course ini masih dalam penilaian. Tapi okay, untuk mereka bersaing dalam pasukan dan kalau kita lihat sini, mereka diletakkan di bahagian penyerang. Saya jangkakan mereka perlu memberikan bantuan kepada pasukan negara sendiri untuk mereka juga. Dan saya tambah sikit, Pak, kalau melihat kepada semua pemain-pemain yang dipanggil itu, of course kita akan melihat pemain-pemain senarai baru seperti Akram. Dan kita akan tengok seperti Azam Azmi dibawa masuk. Saya begitu tertarik. Kemudian Alif Haikal, pemain muda daripada Selangor yang dipanggil. So cukup menarik juga. So dekat sini konsisten daripada pemain-pemain yang ada pemain lama, pemain berpengaruh, dia bingkul sahaja dekat situ, membawa masuk pemain pertengahan liga ataupun yang sukses dalam liga dan pasukan kelab yang membawa masuk pemain muda. Ini antara juga pemain yang terbaik yang dipilih dan saya jangkakan untuk berdepan dengan tournament AFF ini, kita boleh memberikan cabaran. Itu yang kita harapkan, Mawi. Terima kasih, Mawi. Assalamualaikum. Okey, sama-sama.